unik pertanian, keajaiban polinasi oleh lebah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Itani Informasi Pertanian. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu fakta unik dan menarik dari dunia pertanian. Apakah kalian tahu bahwa tanpa bantuan makhluk kecil bernama lebah, banyak tanaman yang kita nikmati setiap hari mungkin tidak akan ada. Mari kita kupas lebih dalam tentang peran penting lebah dalam proses polinasi. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Ahni Firham dari PKP 23 sebagai narator pada episode kali ini. Yuk, simak lebih lanjut. Lebah adalah serangga yang memiliki peran luar biasa dalam ekosistem kita, jauh melampaui hanya sebagai penghasil madu. Salah satu kontribusi paling penting dari lebah adalah proses polinasi yang sangat berpengaruh bagi pertanian dan produksi makanan. Polinasi adalah proses pemindahan serbuk sari dari bagian jantan bunga atau anter ke bagian betina bunga atau stigma. Ini merupakan langkah kunci dalam reproduksi tanaman berbunga karena memungkinkan ventilasi yang menghasilkan buah dan biji. Tanpa polinasi, banyak tanaman tidak akan menghasilkan buah atau biji yang bisa kita konsumsi. Ketika lebah mencari nektar, mereka secara tidak sadar membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Ini membantu dalam ventilasi tanaman dan akhirnya menghasilkan buah yang ditanamkan. Menarik bukan? Lebah berperan besar dalam produksi makanan kita. Mereka membantu dalam penyerbukan lebih dari 75% tanaman pangan kita. Tanaman seperti apel, stroberi, kacang almond, dan masih banyak lagi bergantung pada lebah untuk penyerbukan. Tanpa lebah, produksi buah-buahan dan sayuran bisa menurun drastis. Bahkan beberapa tanaman mungkin tidak bisa berbuah sama sekali. Jadi lebah bukan hanya penting dalam ekosistem, tetapi juga bagi ketahanan pangan global. Sayangnya, populasi lebah saat ini sedang terancam. Beberapa faktor seperti penggunaan pestisida, perubahan iklim, dan hilangnya habitat alami mereka telah menyebabkan penurunan jumlah lebah di banyak bagian dunia. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa berdampak pada produksi tanaman kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekosistem kita agar keberadaan lebah dan serangga polinasi lainnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu lebah? Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menanam bunga yang kaya akan nektar di kebun atau pekarangan rumah kita. Menghindari penggunaan pestisida yang berbahaya bagi lebah, mendukung pertanian organik dan produk-produk yang ramah lingkungan, dan yang keempat, membantu atau membeli rumah lebah untuk menyediakan tempat berhidup. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa membantu menjaga populasi lebah dan memastikan keberlanjutan pertanian kita. Itulah salah satu fakta unik dari dunia pertanian, peran penting lebah dalam polinasi. Kita bisa melihat betapa besar dampak makhluk kecil ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita lebih peduli dan melindungi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Stay tune terus untuk info menarik pertanyaan lainnya. Sampai jumpa di episode Itani berikutnya.